بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله di pagi yang mulia ini sekali lagi dapat kita bersama-sama beriktikaf dalam masjid ini dan sekaligus membuat pengajian tentang kitab Qasidah Burdah di mana tadi malam sudah kita mulakan bab yang pertama ataupun kandungan yang pertama tentang kecintaan ke negeri Madinah Al-Munawwarah dan juga khususnya untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita sambung sedikit daripada bagian yang kedua, yaitu jangan mengikuti hawa nafsu. Karena orang yang cinta akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti hatinya, kecintaannya, perasaannya bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk boleh dia memberikan perhatian yang sebesar-besarnya kepada kecintaannya kepada Rasulullah, maka janganlah dia mengikuti hawa nafsunya ataupun kehendak dirinya masing-masing, tapi hendaklah mengikuti apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita lanjut bait yang ke-16. Malli bi raddi jimahin min ghawayatiha kama yuraddu jimahul khayli bil lujumi. Malli bi raddi jimahin. Siapakah yang bisa membantu aku untuk mengawal nafsuku yang begitu ganas? Nafsuku yang begitu berani sekali dan menggoda aku untuk membuat maksiat. Kama yuraddu jimahul khayli bil lujumi, seperti perlunya kuda yang gagah itu dikawal dengan tali kekang dia, itu tali yang dicucukkan di hidung dia supaya bisa diarahkan ke kiri, ke kanan dan ke arah yang dimaukan oleh orang yang mengendarainya. Tanpa tali kekang, kuda akan lari mengikut kehendaknya sendiri, tidak seperti apa yang dikehendaki oleh orang yang menunggangnya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, nafsu kita laksana kuda. Nafsu kita laksana kuda. Kalau dibiarkan, dia akan berjalan dan terus berjalan seenaknya. Mungkin dia akan terjun ke dalam jurang dan akan rebah dan sebagainya. Maka nafsu itu perlu dikekang, perlu dikawal supaya dia pergi ke tempat yang kita kehendaki, tidak membuat kebinasaan kepada kita. Kan kita orang Islam makan, orang yang bukan Islam pun makan. Kita minum, mereka pun minum. Kita pun ada syahwat, mereka pun ada syahwat. Tapi di sana ada perbedaan. Syahwat kita, makan kita, minum kita mengikuti aturan syariat. Yang mana yang dihalalkan, kita makan, kita minum,
bahkan kita bisa melampiaskan nafsu kita di tempat yang diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada syariat, orang sekehendak makan, minum dan melampiaskan hawa nafsu mengikut apa yang dikehendaki oleh nafsunya sebebas-bebasnya. Kita orang Islam bukan demikian. Kita perlu ada aturan, ada remote yang mengaturkan segala-galanya itu supaya tidak terkeluar daripada garis agama. Nah, jadi di sini beliau berkata, siapa yang bisa membantu saya untuk mengawal nafsu saya seperti perlunya kuda yang tangkas itu dikawal sehingga dia membantu kita untuk bisa sampai ke tempat tujuan, bukan merosakkan kita ataupun menjadikan kita terjatuh ke dalam jurang dan sebagainya karena tidak ada kontrol, tidak ada pengawasan. Man li biraddi jimahin min ghawayatiha, siapakah kiranya yang dapat menolongku untuk mengendalikan keganasan hawa nafsuku seperti terkendalinya kuda liar melalui tali kekangnya. Tadi malam pun sudah saya sebutkan tentang nafsu ini memang ada dalam diri manusia. Itu merupakan kesempurnaan kepada manusia. Kalau manusia tidak makan, tidak minum, mati dia. Perlu ada nafsu untuk makan. Tapi nafsu itu yang dikawal. Kalau orang tidak boleh melampiaskan hawa nafsu, pupuslah zuriat di dunia ini, habis manusia. Dan itu tidak mungkin terjadi. Bahwa manusia tidak boleh melampiaskan hawa nafsunya, itu tidak mungkin terjadi. Karena naluri manusia memang demikian. Fitrah manusia memang demikian. Tinggal lagi diarahkan. Seperti banjir besar, itu enggak bisa ditahan-tahan, tapi diarahkan kemana jalan yang kita mau air itu pergi ke sana. Bukan ditahan, ditahan dia akan tetap mengalahkan kita. Karena itu satu pembohongan. Kalau ada agama mengatakan tidak boleh kawin, itu pembohongan saja. Disebut saja dia mau memang tidak kawin, tapi kawin dengan cara haram banyak. Enggak boleh, ini nafsu manusia memang ada. Karena itu agama kita lengkap, cocok untuk kehidupan manusia dan sesuai untuk perkembangan zuriat manusia ini sampai kepada hari kiamat. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul waluda wal wadud." Kawinlah kamu kepada istri yang cinta kepada kamu dan banyak beranak. Bagaimana mau tahu istri kita banyak beranak? Lihat dulu kepada keluarganya, kepada kakaknya, kepada keluarganya yang terdekat. Apakah mereka orang yang subur ataupun tidak? Karena fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Aku berbangga dengan banyaknya umatku nanti pada hari kiamat. Jadi orang yang kawin itu tujuannya selain daripada mengawal hawa nafsu untuk memperbanyak umat Islam. Apakah lagi seperti di bumi Palestina misalnya. Banyak orang Islam yang terbunuh saban waktu. Terbunuh di sana. Kalau orang Palestina tidak produktif, zuriat habis. Nabi kita pun bersabda, wa ana mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Aku bangga dengan umatku yang banyak pada hari kiamat nanti. Jadi tujuannya supaya diri kita terpelihara daripada kemaksiatan dan supaya umat Nabi Muhammad ini menjadi banyak. Jangan fikir mereka mau makan apa. Itu rezeki yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita perlu berikhtiar, perlu berusaha sekadar yang kita mampu. Insyaallah rezeki akan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengetahui berapa jumlah makhluknya yang perlu makan di dunia ini. Maka akan diberikan rezeki sesuai dengan bilangan berapa keperluan penduduk bumi ini. Baik. Fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha inna ta'ama yuqawi syahwatan nahimi. Maka kamu jangan bermaksud mengerjakan maksiat untuk memecahkan syahwatnya. Kita ada syahwat, lalu syahwat itu ditunaikan pada kemaksiatan. Jangan diharap dia akan puas dengan yang demikian. Dia tidak akan kenyang-kenyang. Hari ini dia puas, besok dia mau lagi. Lusa dia mau lagi, begitu seterusnya. Jangan dikatakan bila nafsu kita dilempiaskan dalam maksiat,
itu akan menghentikannya, tidak, dia akan ketagihan lagi begitu dan seterusnya. Jadi fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha, maka janganlah sekali-kali engkau mengharapkan nafsumu itu dapat dikalahkan dengan memperturutkan kehendaknya, kehendaknya yang tidak teratur, yang tidak terkawal, ya. Inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi, karena makanan dan minuman itu adalah menguatkan nafsu kita. Selama kita masih makan, masih minum, nafsu kita akan ada. Kecuali orang yang enggak makan, yang enggak minum, ya enggak ada lagi nafsunya. Tapi siapa yang demikian? Enggak ada. Kita semua perlu makan, perlu minum, kan, untuk kehidupan kita. Nabi kita bersabda, dalam diri manusia ini ada dua perkara yang tidak tua walaupun orangnya sudah tua. Pertama, cinta kepada harta. Yang kedua, nafsunya. Itu enggak tua-tua walaupun orangnya sudah tua. Cuma karena mungkin fisiknya enggak mampu, itu aja. Di segi syahwatnya masih muda. Nah, walaupun orangnya sudah tua. Cinta kepada harta pun begitu juga. Udah tua, 80-an, tapi mau lagi harta yang banyak. Jadi ada dua perkara yang tidak akan tua dalam jiwa manusia, yaitu cinta harta dan syahwat dia. Wa nafsu kattifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in taftimhu yamfatimi. Nafsu itu tidak ubahnya seperti bayi yang masih menyusu. Anak yang menyusu itu umpama kepada nafsu. Nafsu kita seperti anak yang menyusu. Bagaimana? Kalau dibiarkan dia menyusu, terus menyusu, umur setahun, umur dua tahun, umur tiga tahun, empat tahun, bahkan lima tahun masih menyusu. Dia main dengan teman-temannya di luar rumah, rasa haus, masuk ke rumah, nyusu dengan ibunya, nanti main lagi keluar. Itu kalau dibiarkan, anak-anak akan terus saja menyusu, gak ada puas-puasnya. Bagaimana caranya? Cari asam kamal, cari asam jawa, kan, dioleskan di pentel susu itu, dia rasa masam, gak enak, baru dia berhenti. Dipaksa berhenti, baru dia berhenti. Kalau mengikut kehendak dia, dia gak mau berhenti. Sampai katuha masih menyusu. Nah, gitu. Ya kan, wan nafsu katifili. Nafsu itu seperti anak kecil yang menyusu, tidak mau berhenti kecuali dipaksa berhenti. Begitu caranya Doraemon. Enggak kenyang-kenyang, enggak puas-puas begitu nafsu manusia. Intuhmilhu, bila engkau biarkan, syabba ala hubbir radha, dia akan sampai jadi anak muda masih lagi menyusu. Wa in taftimhu yam fatimi, kalau engkau paksakan dia berhenti, dia akan berhenti. Kalau orang Arab, dia enggak ada asam kamal, enggak ada asam jawa, dikasih jadam. Jadam pahitnya luar biasa, kan? Dioleskan sedikit, pahit, enggak mau lagi dia menyusu. Jadi dipaksa demikian. Kalau tidak, dia akan terus saja menyusu. Ini sudah menjadi pepatah, ya. Wa nafsu katifli in tuhmilhu radha wa in tafmuhu yam fatimi. Surif hawa wa hazir an tuwalliyahu innal hawa ma tawalla yusmi au yasimi. Maka kendalikanlah hawa nafsumu dan jangan diberikan kesempatan kepadanya untuk menguasai dirimu. Jangan diberi kesempatan untuk nafsu menguasai diri kita. Doa Nabi SAW, wala takilni ila nafsi tarfata ain la aqalla min zalik. Ya Allah, jangan engkau serahkan aku ini kepada nafsuku walaupun sekejap di mata, sebentar. Jangan bagi nafsu kita menguasai kita walaupun sebentar. Nanti dia akan menguasai kita seperti orang yang bekerja untuk mencegah maksiat. Kadang-kadang masuk ke hotel-hotel menangkap orang yang ya bejat-bejat begitu. Kadang-kadang dia sendiri terkena karena melihat perempuan yang berpakaian seksi itu,
nang tukang tangkapnya aja rabah di situ persis kita. Jadi jangan coba-coba, dia ketagihan. Misalnya mau lihat film yang nggak baik, aku ini sudah tua, cuma hendak melihat aja kayak apa film yang dituntun kakanakan nih. Jangan, karena orang tua lagi nyanyat. Jangan di kesempatan. Kalau kamu kasih sekali, dia nak dua kali. Dua kali, dia nak tiga kali. Begitu seterusnya. Itu nafsu manusia. Nah, jadi, fasrif hawaha wa hazir antu waliyahu. Jaga-jaga. Jangan sampai engkau mengikutkan hawa nafsumu. Karena innal hawa matawalla yusmi au yasimi. Hawa nafsu itu, kalau dia sudah menguasai, dia akan membutakan kita, menulikan kita. Kita jadi buta, kita jadi tuli, karena hawa nafsu sudah menguasai kita. Jangan sampai engkau kasih kepada dia kesempatan untuk menguasai. Karena kalau dia menguasai, dia akan kontrol kita. Dan dia akan ketagihan kepada hal yang demikian itu. Wara'iha wahya fil a'mali sa'imatun wa in hiya stahlatil mar'a fala tusimi. Apabila nafsumu sudah tunduk kepadamu, sudah, katalah nafsu kita sudah mau puasa, sudah mau sembahyang, sudah mau berqiyamul lail, sudah mau nyumbang, asalnya orangnya bakhil, ya, sudah baik. Walaupun sudah baik, kamu jangan terlalu harap. Kewaspadaan mesti ada. Itu kalau dia sudah baik, kamu mesti waspada. Dia akan menghancurkan kamu melalui cara yang lain lagi. Sekarang katalah dia sudah sering sembahyang, sudah sering mengikuti pengajian. Ah, bagus sudah ini. Jangan. Kamu terus saja waspada kepada nafsumu. Karena dia akan juga merusakkan kamu ketika dia membuat taat. Tadi dia rusakkan kamu bila kamu buat maksiat. Sekarang dia sedang sembahyang. Sembahyang itu dirusakkannya, ditanamkannya sifat riya misalnya, sifat ujub. Nah, rusak juga sembahyangnya. Karena itu walaupun sudah tunduk kepada kaidah syara, kamu jangan harapkan sangat kepada hawa nafsumu. Kamu mesti curiga. Curiga. Ini sudah berqiyamul lail, sudah sering bangun tengah malam. Wah, bagus sudah nafsu aku. Memang bagus, tapi jaga-jaga, perhatian. Karena dia itu mesti mencari jalan bagaimana untuk menyesatkan kita, untuk menghilangkan pahala amal kita pula. Itu yang sudah taat, yang sudah pakai jubah, yang sudah pakai serban, itu sudah bagus. Tapi kamu juga mesti curiga ada cara-cara dia untuk menyesatkannya. Seperti contoh, orang-orang tertentu, 40 ribu orang bisa aja disesatkan dengan sebiji bola. Ya kan? Sebiji bola aja, satu bola, orang main bola, mulai imbah maghrib sampai jam berapa, sebelum maghrib mereka sudah i'tikaf di stadium. Mana sembahyang maghribnya, enggak tahulah bagaimana. Mungkin ada musalla kah di apa stadium. Kalau ada pun beberapa orang aja yang sholat, yang lain parai gitu kan ya. Ya kan? Itu kan dia nafsu bersama kerja sama dengan syaitan boleh menyesatkan orang. Dengan sebiji bola saja sekian puluh ribu manusia yang enggak sholat. Baik, orang yang sholat pun tidak terlepas juga daripada penyesatan hawa nafsu. Misalnya, seorang anak yang dididik oleh ayahnya sejak kecil, umur 7 tahun udah dibawa ke masjid, dibiasakan sampai dewasa enggak pernah tinggal, walaupun satu salat dia enggak pernah tinggal. Tapi orang ini bahaya juga, menjadi sasaran nafsu dan syaitan juga. Bagaimana caranya? Nanti mungkin syaitan menggodanya, menyuruhnya sembahyang lebih banyak daripada orang lain. Kalau orang lain sembahyang duha cuma 2, kamu masih 8. Kalau orang lain kadang-kadang pergi, kadang-kadang enggak ke masjid berjamaah, kamu mesti tiap waktu
Akhirnya dia menjadi orang yang paling hebat, paling wara di tempat itu. Maka ditanamkan oleh syaitan dan nafsunya, kalau di lokasi Samarinda ini mau mencari orang seperti saya ini, hebatnya ibadat, enggak ada seperti saya. Nah, maka timbullah sifat ujub. Dengan sifat ujub itu terbakar juga amal ibadatnya. Hilang juga, enggak dapat pahala. Nah, jadi dengan maksiat dia sesatkan kita. Dengan taat pun dia akan coba masuk, meruntuhkan, menghancurkan. Jadi wara'iha wahya fil a'mali sa'imatun. Kamu mesti curiga dengan hawa nafsu, walaupun dia sudah berlegar di lokasi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah puasa, udah umrahan, udah hajian, masih kamu mesti menjaga-jaga. Jangan harap sangat kepada hawa nafsu. Dia licik cara dia menyesatkan kita. Wa in yastahlatil mar'a fala tusimi. Kalau dia sudah menguasai kawasan, maka engkau mesti juga begitu banyak memperhatikan kepada dia. Jangan terlalu harap. Kam hasanat lazzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasami. Ini contoh kata beliau. Banyak orang yang tertipu dengan makanan yang enak. Justru pada makanan yang enak itu banyak racun yang berbisa. Racun itu di mana letaknya? Pada makanan yang enak-enak. Maka di sana orang akan terbunuh bukan daripada memakan makanan yang jelek, tapi makan makanan yang enak. Ya, memang mungkin benar-benar racun yang ditaruh di situ untuk membunuh orang lain. Ataupun makanan yang enak, yang manis, ya kan, itu racun. Kalau dahulu senyum manis, sekarang kencing manis, ya kan. Jadi makanan yang manis, yang enak, yang lemak, memang lemak itu enak, tapi di sanalah kolesterol berbahaya untuk kita. Nah, jadi kamu jangan tertipu. Kata beliau, coba bayangkan, racun itu banyak berada pada makanan yang enak. Artinya penyakit itu banyak sebabnya daripada makan makanan yang enak-enak. Kalau mungkin ikan kering saja, enggak ada banyak kolesterol ya mungkin. Cuma garamnya aja itu. Nah, tapi orang kurang meminati. Tapi daging yang enak, ayam apa semua kan banyak kolesterolnya begitu. Jadi orang banyak tertipu karena makan makanan yang enak, di sebalik itu ada racun yang membahayakan. Nah, tadi contohnya, kalau nafsu kita sudah rajin beribadat, taat kepada Allah, kamu pasti waspada juga. Karena di sana mungkin ada racun-racun yang ditanamnya untuk membinasakan amal ibadat kita. Bahkan kata beliau, wahsyad dasa isa min ju'in wa min syiba'in farubba makhmasatin syarrum minat tukhami. Takutilah olehmu dan curigalah kamu daripada tertipu dengan lapar ataupun kenyang. Biasanya orang banyak tertipu ini karena kenyang, tapi karena lapar pun banyak juga kata beliau. Farubba makhmasatin, berapa banyak orang yang lapar itu syarrun minat tukhami, lebih jahat daripada orang yang kekenyangan. Memang kalau biasanya yang kenyang itu banyak yang merusakkan kita. Karena terlalu kenyang ya enggak bisa beribadat lagi, tidur aja kerjanya, ya. Tapi karena lapar juga bisa juga. Bulan puasa. Bulan puasa siang enggak bisa baca Quran. Kenapa enggak bisa baca Quran? Keletihan, kecapean, lapar. Baca Quran bibir kada bergerak. Kelaparan itu siang, nanti malam pula nggak bisa sholat terawih. Kenapa? Ya kekenyangan. Jadi siang nggak beribadat karena lapar, malam juga nggak beribadat karena kenyang. Dua-dua nggak beribadat. Cuma yang lebih banyak tuh karena kenyang. Kalau lapar tuh kadang-kadang bagi orang tertentu itu bisa lebih mudah untuk beribadat kepada Allah. Tapi orang tertentu karena lapar nggak ada daya dia, kan nggak ada tenaga. Nah,
Jadi serba salah begitu. Karena itulah yang penting kamu terus saja beramal dan makanlah dengan sederhana. Wa khalifin nafsa wasyaitana wa'asihima. Salahilah olehmu akan nafsu dan syaitan. Nafsu dan syaitan kamu jangan ikut akan dia. Wa'asihima. Kan musuh kita ada empat. Satu, musuh yang nyata. Tiga, musuh bisa dibikin teman kalau bisa mengatur dia. Musuh yang nyata itu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan ataupun iblis itu musuh yang jelas. Gak bisa sebab sekali dibuat teman, gak bisa. Musuh kita yang tiga, nafsu, syaitan, dan harta. Ini kalau bisa mengatur, dia bisa menjadi teman kita, kawan kita. Harta, harta bisa dijadikan sebagai pembeli kepada syurga. Kita menyumbang dengan harta yang ada pada kita, dengan sumbangan itu kita bisa masuk ke dalam syurga. Banyak orang yang masuk syurga karena menggunakan hartanya. Jadi harta sebenarnya bisa dibawa mati. Jangan dikatakan harta enggak bisa dibawa mati, bisa. Bagaimana caranya mau dibawa mati harta itu? Ya diinfakkan, disedekahkan kepada orang lain. Kita punya harta, kasih kepada orang lain, itu dibawa mati namanya. Tapi kalau duitnya itu enggak bisa dibawa dalam kubur, itu enggak. Maksud dibawa mati itu dengan diinfakkan. Kita banyak punya harta, kita sedekahkan fisabilillah, sedekahkan kepada orang lain yang memerlukan. Itu harta kita, kita bawa mati namanya, kan? Nah, ada caranya. Itu bisa dibuat teman. Yang jadi masalah itu harta yang menyusahkan kita di dunia dan di akhirat. Di dunia kenapa susah menjaganya? Daripada dicuri oleh orang lain, daripada binasa dan sebagainya. Di akhirat panjang pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti dulu sekedar setengah jam. Nanti kita sambung 10.30 sampai jam 12 sampai zuhur insyaallah. Istirahat sebentar insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.